bertemu kembali dalam Nadi at One. Anda bersama dengan saya, Lily. Dan menariknya minggu ini, kami akan menampilkan salah seorang pemain hoki negara yang dikatakan memiliki sebuah kedai aksesori motor atau lebih spesifiknya, kedai helmet motor. So, kalau korang nak tahu apa dekat dalam, korang kena like ikut Lily. Jom! I was busy thinking about boys. Saya bermula bermain hoki pada umur 10 tahun. Saya bermain wakil sekolah. Pada umur 12 tahun, saya diserapkan ke Sekolah Sukan Bukit Jalil. Dan masa tu kerjaya saya bermula. 5 tahun saya di Sekolah Sukan Bukit Jalil, training pagi petang. Selepas umur saya 17 tahun, diserapkan ke Malaysia Hoki Remaja selama 4 tahun. Selepas umur saya 20 tahun, saya diserapkan ke Pasukan Negara. Waktu tu di Perda Tolak Utara, pengaruh besar hoki. Dan saya berminat dan tertarik dengan hoki ni. Umur 18 tahun, saya dah mula bisnes. Saya buka barbershop, saya ada kedai aksesori handphone, saya ada banyak bisnes. Ini adalah bisnes yang kelima saya. Yang saya tengah fokuskan untuk kembangkan adalah helmet ni lah. Ada yang kita import daripada Jepun, Indonesia dengan Europe. Mungkin rezeki saya untuk bertemu dengan dia. Dia ni adalah salah satu pengusaha untuk helmet ni, Malaysia. Dia jumpa dengan saya, duduk sembang, dia ajak saya mulakan bisnes helmet ni. Sebab dia kata dia tengok saya ni ada potensi dalam bidang helmet ni. Saya macam teruja lah. Saya baru je mula dalam setahun. Ada satu syarikat, company besar sanggup laburkan ratusan ribu lah kepada saya untuk saya bangun. Setakat ni alhamdulillah, dalam masa sebulan saya dapat menghabiskan 100 ke 150 biji helmet lah. Saya pun berterima kasih kepada Zizan Razak, Izu Islam dan ramai lagi yang membantu saya, yang datang kedai, support, post kat di Instagram. Daripada situ pun saya dapat sale yang tinggi dan customer dan permintaan yang sangat tinggi. Planning kami akan buka lagi 3 branch. Johor, Ipoh dengan Kuantan. Dalam tiga-tiga ni, kami tengah mencari tim di setiap tempat tu untuk nak buat satu kedai helmet lah. Kemungkinan besar tahun ni kita akan buka di Kuantan dulu dan Ipoh baru di Johor lah. Sasaran saya bermain di Olimpik pada 2020 nanti. Tapi untuk yang first ni, saya berterima kasih kepada tim MyBank dan saya berharap saya dan rakan pasukan dapat membawa nama MyBank dan pasukan negara ke tahap yang lebih tinggi. Okay, thank you so much Haziq sebab sudi kongsikan info-info mengenai helmet yang Lily tak tahu langsung sebelum ni. Hari ni banyak info yang Lily dapat. So, kepada semua yang nak datang ke Haziq, macam mana? Boleh buka Maps atau Google ke Botol Garage di Sungai Besi Lakefield. Dan di Instagram, Botol Garage. Boleh follow di Instagram. Boleh follow di Instagram eh. Okey, beroperasi daripada pukul? 12.30 hari hingga ke 12 malam. Isnin sampai hari Sabtu. Okay, baiklah, untuk menyaksikan sisi lain atlet negara, jangan lupa untuk saksikan Nadi at One setiap hari Sabtu pada pukul 1.30 hari. Assalamualaikum. Bye-bye.